teman-teman, ini adalah larutan dari tumbukan beras ya. Jadi kita tumbuk beras yang sudah kita rendam selama 2 atau 3 hari, lantas kita tumbuk. Jadi tumbukan beras ini kita tambahkan air ya, kira-kira 1 liter ya teman-teman. Dan ini bisa langsung kita pupukkan di anggrek kita. Bisa kita spray dan bisa kita tuangkan teman-teman. Nah, kita tuangkan aja seperti ini ya teman-teman. Yang pertama paling bawah ya di akarnya. Ini nanti anggrek kita akan tumbuh ya, karena larutan dari air beras ini sangat banyak mengandung protein. Ada juga mangan dari zat besi B1, B3, B12, dan masih banyak sekali unsur yang lain yang terkandung di dalam larutan dari beras ya. Nah, jadilah anggrek kita subur dan bunganya cantik seperti ini teman-teman. Silakan mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.